Tujuan acara ini yang pertama untuk meningkatkan kreatif, untuk meningkatkan jiwa entrepreneurship siswa-siswa SMA Don Bosco 2. Yang kedua juga untuk mempromosikan SMA Don Bosco 2 kepada siswa-siswi di luar SMA Don Bosco 2. Persiapan acara ini sejak Februari 2016 dan untuk dari Februari sampai sekarang ini menurut saya perkembangannya cukup signifikan. Saya berharap siswa-siswa SMA Don Bosco 2 semakin memiliki jiwa entrepreneurship yang semakin tinggi dan dapat mengelola suatu kegiatan. Mereka juga dapat belajar untuk membagi waktu antara belajar dengan kegiatan OSIS atau kegiatan panitia. Yang pasti kesuksesan dan juga panitia merasa bangga akan ketika dia menjadi panitia ArcoFest 2% ini ArcoFest 2016. Untuk kedepannya kita akan teruskan untuk adik-adik kelas kita agar mereka dapat melanjutkan tradisi SMA Don Bosco 2 yaitu dengan porseni SMA Don Bosco 2. Jadi kita semua ini mencari sponsor kita dari nol tanpa bantuan sekolah ataupun link-link apapun. Jadi kita dari nyari nomor telepon sendiri atau email ataupun mengirim proposal ke perusahaan yang kita tuju. Sebenarnya kepanitiaan sudah terbentuk dari bulan Februari. Tetapi untuk kita fokus untuk mencari sponsor untuk porsen ini, kita baru mulai dari bulan Agustus. Kita terakhir tutup sponsor di tanggal 31 Oktober. Untuk kalau sponsor itu tidak bisa dipastikan ya, tapi minimal sebulan tuh baru bisa di ACC. Lebih berupa ke fresh money, tetapi tidak juga banyak yang menawarkan berupa barang seperti minuman atau sebuah produk makanan kayak gitu. Tapi ada juga yang memberikan sebuah support seperti memberikan fasilitas untuk contohnya membuat trailer dan sebagainya. Kalau kendala pastinya ada, cuma kita nggak mau terlalu fokus di kendala. Tapi salah satu contoh kendalanya seperti kalau misalkan terhalang oleh waktu pelajaran, kalau kita tidak bisa follow up atau kita selalu ditolak. Dan kebetulan ada kendala yang pernah saya alami yaitu bentrok karena waktu eventnya terlalu dekat. Untuk mengantisipasi kegagalan untuk mendapat sponsor, biasanya kita mencari alternatif mendapatkan uang seperti jualan atau mengamen di daerah-daerah tertentu. Harapannya semoga porseni malam ini bisa berjalan lancar dan di tahun ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, tujuannya agar mereka sungguh-sungguh bisa memiliki soft skill entrepreneur. Karena terus terang, kita kan sadar bahwa sekarang ini kalau kita mengandalkan untuk menjadi pegawai itu kan sudah sangat tidak masuk akal. Karena apa? Lapangan pekerjaan begitu sempit, sementara yang menginginkan pekerjaan itu semakin banyak. Dan anak-anak kami ini kan merupakan generasi Y ya, yang mereka sebenarnya sudah tidak ingin lagi menjadi seorang karyawan atau pegawai. Tapi mereka berentrepreneur dengan berbagai bidang, termasuk salah satunya adalah ya seperti ini, kegiatan porseni ini. Tidak tertutup kemungkinan mereka akan ada yang menjadi reporter, akan menjadi bintang film, ada yang menjadi katakanlah IU ya, yang akrab dengan dunia entertain. Karena memang sesuai dengan jiwa mereka, dan tentu ini juga dari si pendapatan mereka sudah ya cukuplah bagi kebutuhan mereka. Di samping memang kreativitas mereka itu bisa terasah dengan baik, kemudian mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka. Nah, dengan kegiatan inilah mereka bisa berharap bisa berkembang secara personal.